Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau makan nasi goreng pedas ya guys. Jadi nasi goreng ini tuh ada petainya ya guys. Ini aku baru buat sendiri, nasi gorengnya tuh kayak gini guys. Jadi guys, ini nasi gorengnya toge itu seperti ini, ada petainya, teri. Lihat guys, ini terinya itu teri yang kering, jadi gurih gitu guys. Terus ini ada paha ayam sama lalapannya timun, nanti ditambah lagi sama kerupuk guys. Ini tadi kenapa aku pakai paha ayam, karena telurku habis guys, di kulkas sudah benar-benar habis, nggak punya telur sama sekali, jadi aku pakai ayam aja guys. Ini pedes nampol guys, benar-benar pedes. Lihat guys, togenya guys, ceplus-ceplus ini, yummy. Oke guys, ini udah hampir isya ya guys. Aku mau langsung makan aja. Sebelum makan, aku mau berdoa dulu guys. Ini lagi hujan deras ya. Setiap hari di Surabaya itu hujan sangat deras guys ya. Jadi berisik banget suaranya. Ini nasi gorengnya, aku kasih cabenya tadi 9 yang gede-gede banget guys. Aku kasih teri. Pedes banget guys, enak banget. Pecinta pete mau dicoba. Aku pakai kerupuk guys. Sebenarnya nasi goreng kalau tanpa telur itu menurut aku kurang afdol ya. Cuma karena telurnya habis di kulkas ya wis. Mau beli hujan deras guys, jadi nggak bisa. Apa adanya aja ini. Senyum. Di Surabaya itu pete sangat mahal, segini itu 6.000 guys. Beda sama di kampungku itu lebih murah karena pusatnya pete. Jadi kalau beli pete di sini rasanya kayak berat banget gitu loh. Aku minum dulu. Karena sangat pedas. Thank you.
azan guys, lagi azan guys. Jadi barusan azan guys, jadi aku berhenti dulu makannya ya. Petainya enak banget, manis. Gak tau kenapa aku tuh suka banget petai guys. Mau di sayur, mau di sambal, mau di nasi goreng, mau apa aja, yang penting gak mentah ya. Ini ayamnya nanti aku tugas terakhir. Kalau kasih timun itu ngurangi pedesnya ya, karena ini sangat pedas. Thank you.
banget guys. Kenapa ya panasnya itu nggak hilang-hilang, ini tambah pedes gue. Mm-hmm.
Alhamdulillah ya Allah, sangat kenyang guys. Pedes banget guys, mantap banget. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.